Pasca kematian Ratu Elizabeth II pada Kamis 8 September 2022 waktu setempat, Pangeran Charles secara otomatis akan menjadi raja. Charles akan resmi diproklamasikan sebagai raja pada pukul 11 pagi hari berikutnya di Istana St. James di London. Meski begitu, istri Charles bernama Camilla tak menjabat sebagai ratu, tetapi mendapatkan gelar khusus yakni Queen Consort. Charles menjadi raja di usia 73 tahun, namun beberapa jejak pendapat mengatakan hampir setengah dari Inggris menginginkan Charles minggir dan membiarkan putra sulungnya untuk menggantikan. Tetapi para ahli kerajaan mengatakan hal itu tak mungkin terjadi. Istri Charles, Camilla Parker Bowles, akan mendapatkan gelar khusus yakni Queen Consort atau Permaisuri. Sebelumnya, tradisi kerajaan akan menetapkan istri raja mendapat gelar ratu. Namun karena Pangeran Charles pernah bercerai dengan Putri Diana, pemberian gelar ratu menjadi cukup rumit dilakukan. Kekaguman publik terhadap Putri Diana masih kuat dan membuat banyak pihak menilai Camilla tidak seharusnya menyandang gelar ratu. Camilla merupakan putri dari Brucean dan Rosalind Cabot. Sang ayah merupakan mantan officer tentara yang kemudian menjadi wirausahawan. Camilla mempunyai seorang adik perempuan bernama Annabel Shan atau Annabel Elliot dan adik laki-laki bernama Mark Rowlandson. Charles dan Camilla menikah pada 9 April 2005 tanpa dihadiri Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip. Diketahui Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada Kamis 8 September 2022 waktu setempat. Dalam setahun terakhir, Ratu Elizabeth mengalami masalah kesehatan dan sering membatalkan sejumlah pertemuan publik atas saran media. Ratu Elizabeth meninggal dunia di usia 96 tahun. Ia meninggal dunia dengan semua anak dan cucu yang berada di sisinya. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.